Salam guru inovatif. Bapak Ibu guru, tahukah Anda konsentrasi manusia dapat dinilai dengan rentang umurnya? Dan interval konsentrasi siswa kita berkisar antara 12 hingga 20 menit. Padahal kita terbiasa berbicara di depan kelas mungkin hingga lebih dari 50 menit. Nah, agar siswa kita tetap bisa fokus selama belajar bersama kita, kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan konstruktif selama proses belajar berlangsung. Karena salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana cara terbaik mengkonstruksi pertanyaan bagi siswa. Mari belajar membuat pertanyaan lebih baik bagi siswa di program Teachers Professional Development bersama Guru Inovatif.